Tina, buang boneka itu. Buang! Jangan, Pak. Ini dari Teddy. Papa bilang buang! Papa! Teganya Papa berbuat seperti itu! Diam kamu! Air mata kamu tidak bisa membuat Papa luluh. Papa ingin kamu menghapus nama Teddy dari hati kamu dan ganti dengan Teresa. Ya, Teresa. Kebetulan besok dia ke Jakarta. Dan Papa sudah omong sama dia. Dan dia kepingin ketemu sama kamu. Lupakan si Teddy. Pokoknya, calon suami kamu bukan Teddy. Tapi Teresa. Tidak!
Mau kemana kamu? Dina mohon, Pak. Biarkan Dina pergi. Dina harus menemui Teddy, Pak. Dina mohon. Dina harus pergi. Dina! Kamu mau minggat gara-gara si bajingan Teddy? Kamu berani minggat dari rumah di mana Papa membesarkan kamu? Kamu masuk. Ayo. Dina mohon, Pak. Dina harus menemui Teddy. Diam! Papa tidak bakal. Masuk! 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 Ayo! Masuk! Dina mohon. Masuk! Mas, Dina mohon. Dina mohon. Dina mohon, Pak. Dina pengen ketemu Teddy, Papa. Nggak ada. Sekarang kamu masuk rumah. Masuk ke kamar. Ke kamar. Papa, Dina mau ketemu Teddy, Papa. Teddy. Papa, cukup Papa dan Mama lagi. Naik ke kamar kamu. Papa. Udah cukup. Nggak ada. Teddy melulu. Kenapa Papa jadi begini? Papa jawab. Karena si Teddy itu bajingan. Tahu? Masuk. Papa tolong, Papa. Papa tolong. Papa. Ya, Papa. Nggak mau ketemu Teddy. Nggak mau. Dina. Kenapa kamu sih susah payah seperti ini? Hanya gara-gara si bajingan Teddy. Dina. Si Teddy itu sampah. Tidak. Bukan. Teddy bukan sampah. Teddy adalah laki yang Dina cintai. Pak, dulu Papa sangat merestui hubungan kami. Papa sangat baik terhadap Teddy. Papa juga mendorong kami untuk segera menikah. Kenapa Papa jadi berubah seperti ini? Dina, laki-laki yang bohong dan menipu demi wanita itu laki-laki yang paling hina. Dan Papa tahu itu berdasarkan pengalaman Papa sendiri. Papa, boy punya adik dulu kamu masih ingat Tante Rita? Yang meninggal karena kecelakaan. Sebenarnya dia bunuh diri, Din. Dia bunuh diri kenapa? Gara-gara laki-laki dia sangat mencintai, membohonginya, dan menipunya dengan wanita lain. Adik Papa mati karena seorang pembohong seperti si Teddy. Dan sejak waktu itu, Papa harus menanggung rasa bersalah. Kenapa Papa nggak bisa menolongnya, nggak bisa menyelamatkannya? Jadi Papa tidak mau. Hal ini yang sama terjadi terhadap kamu. Nggak mau, Papa. Tapi Teddy tidak seperti itu, Pak. Teddy melakukan itu semua karena Teddy mencintai Dina. Dan Dina juga yakin Teddy tidak akan meninggalkan Dina. Jadi Papa jangan melampiaskan penyesalan masa lalu Papa pada Teddy. Diam kamu! Papa pokoknya tidak mau kamu minggat dari rumah ini. Kalau tidak... Akan apa? Akan apa? Papa akan mengurung Dina, akan memasung kaki Dina dan tangan Dina di sini. Tapi Dina akan terus menemui Teddy. Kalau tidak... Papa akan bunuh diri. Papa! Papa jangan. Papa jangan. Lebih baik Papa mati daripada masa lalu diulang lagi oleh kamu. Ngerti? Jangan, Pak. Jangan bunuh diri. Dina mohon. Jangan, Pak. Jangan. Maafin Dina, Pak. Maafin Dina, Pak. Maafin Dina. Dina mohon. Jangan, Pak. Jangan. Pak, jangan. Maafin Dina, Pak. Tapi jangan berani ungkit soal Teddy lagi. Dan jangan coba minggir dari rumah ini. Soalnya kemana kamu pergi, kamu akan mendengar berita kematian Papa. Jelas. Bagus. Maafkan aku ini yang telah hilaf, ya Allah. Maafkan aku ini yang telah...
menghadapi cobaan ini, berilah apa jalan keluar agar aku tidak kehilangan apa-apa, ya Allah. Hamba tidak mau kehilangan Papa, Mama dan Teddy, ya Allah. Hamba mohon padamu dengan sangat, ya Allah. Ampuni dosa hamba, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Sejak kemarin kamu teh terus nungguin si Kasep dengan setia. Tapi gimana kerjaan kamu? Kalau kamu terus absen, bisa-bisa jadi terlantar. Ini lebih penting daripada pekerjaan saya, Tante. Saya lebih baik meninggalkan pekerjaan saya daripada harus meninggalkan Teddy. Jadi si Joya sampai sekarang belum kasih kabar kenapa dia nggak masuk? Belum, Pak. Ya, anak ini bagaimana sih? Dia anggap ini tempat main-main atau bagaimana? Pokoknya saya minta absensi dia dilapor ke Ibu Yani, ya? Baik, Pak. Halo? Halo, Om Rangga. Ini Tesar, Om. Oh, halo Tesar. Apa kabar? Baik, Om. Saya baru pulang dari Batam untuk urusan bisnis. Sebelum saya pulang ke Belanda, mungkin saya akan tinggal di Jakarta untuk menyelesaikan beberapa negosiasi, Om. Oh, bagus. Tesar, mumpung kamu ada di sini. Ada kemungkinan enggak kamu bisa ketemu Dina? Soalnya setelah dia tahu segalanya, dia juga penasaran untuk ketemu sama kamu. Dina? Ya, Om. Nanti sore saya akan datang, Om. Bagus, Tesar, kalau begitu. Sampai nanti sore, ya? Salam buat Dina, Om, ya? Ya, makasih. Begitu si Dina ketemu sama Tesar, pasti dia sudah lupa sama si Teddy. Mbak, Bu, dari hasil statistik, keadaan Mas Teddy sudah cukup stabil. Untuk sementara, dia sudah bisa ditinggal kok. Yuk, Joy, kita cari hotel dekat sini. Enggak, Tante, Joy di sini aja. Gelis, kamu teh sejak kemarin di sini nungguin si Kasep. Paling kamu keluar saat sholat. Kamu pasti capek kan? Tante, Joy tetap gak bisa ninggalin Teddy. Teddy itu kan sedang berjuang untuk kembali siuman. Berarti dia tetap butuh dukungan Joy, ya kan? Jadi Joy gak bisa jauh-jauh. Tante ngerti kan? Tante ngerti, Gelis. Kalau begitu, Tante pergi sebentar buat cari makanan buat Gelis, ya? Nanti Tante kesini lagi temenin Gelis, ya? Permisi, dokter. Permisi, Mbak. Ya, makasih, dok. Sayang sama lo, Teh.
Dina, kamu gimana sih? Kamu belum siap? Si Teh selalu tunggu di bawah. Ayo kamu pakai baju yang paling cakep dan bahkan dandanannya paling cantik. Ayo, saya tunggu di bawah. Baju dan dandanan yang paling bagus sedunia tidak akan bisa menutupi apa yang ada di hati Dina. Baju dan dandanan yang paling bagus hanya akan menjadi topeng semata. Jadi kenapa Papa gak batalin rencana Papa ini? Kasihan Pak Tesar, dia hanya akan menjadi korban sandiwara. Hei Dina, kamu pasti omong begini masih mikirin si Teddy kali. Kamu sudah lupa yang Papa bilang. Kamu mau gak Papa mati? Pa! Kalau begitu, kamu harus ikuti perintah Papa. Kamu harus tampil secantik mungkin di depan Tessa. Ngerti? Tesar, ini anak saya Dina. Halo. Selamat sore Tesar. Ini bunga untuk kamu. Saya hanya bisa membawakan bunga. Kalau saya tahu saya akan bertemu gadis cantik kamu, saya pasti akan bawakan yang lebih bagus. Gak apa-apa. Terima kasih banyak untuk bunganya. Dina, kamu kenapa? Oh, itu gara-gara kemarin Dina agak terantuk, jadi harus pakai tens plastik keningnya. Tapi kamu tetap cantik kok. So, sekarang kalian udah saling bertemu. Sekarang bisa jalan-jalan, ngobrol bebas ya. Jadi akrab, enak ya. Mobilnya Dina masih di dalam bengkel. Kamu pakai mobil saya aja ya. Nggak usah, Om. Kebetulan saya sudah menyewa mobil, Om, khusus di Jakarta. Oh, ya. Kalau begitu, selamat jalan. Eh? Terima kasih, Om. Permisi Om ya. Oke. Okay. Dina. Sampai nanti Pak. Okay. Ya, pasangan serasi pasti jadi mereka. Kira-kira Teddy siuman? Saya belum bisa bilang, Mbak. Karena pingsan dari gagar otak bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kalau soal kakinya, kakinya bagaimana, Dok? Seandainya dia sadar, awalnya mungkin dia agak sulit untuk berjalan. Tapi, lewat terapi dan dukungan orang-orang terdekatnya, dia pasti bisa cepat berjalan kembali. Jangan khawatir, Dok. Saya akan selalu di samping Teddy sampai dia bisa berjalan lagi. Mbak, kalau saya boleh bilang, Mas Teddy ini beruntung mempunyai teman seperti Mbak. Kalau saja saya belum bertemu dengan Mbak Dina, saya kira Mbak Joya ini kekasihnya Mas Teddy. Thank you.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.